Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 November. Gue semalam lembur, bikin proposal, nulis dan dibantu oleh Putri. Terus gue coba untuk rekam, dengerin lagi sebelum tidur. Terus tadi baru bangun, terus langsung rekam lagi, dengerin lagi rekamannya. Dengan ngomongnya masih belepotan dan banyak salah. Tolol sekali saya. Gila, gue deg-degan banget. Zian udah datang dari tadi tuh, masih ngucuk-ngucuk. Kita mau panen bentar aja, seremoni abis itu. Gue mesti balik, mesti persiapan. Live streaming jam... live webinarnya tuh 9:30, tapi... jam 8 tuh di GR. Sekaligus gue mau latihan lagi supaya emosinya berasa gitu. Gila, monolog pertama gue langsung 40 menit. Apa yang gue tulis ternyata pas gue rekam itu 40 menit bisa pas banget. Bisa pas banget, aduh. Gue beneran deh deg-degan banget perasaannya untuk hari ini. Semoga gue gak ngeblank. Si Agus pakai baju dimasukin ke dalam dan tukang saya tukang toprak ya, gak apa-apa biar kayak daster mama, buruan menggitu. Lihat nih sayurannya segar-segar, semalam habis mandi ya kalian ya, hujan deras ya, hujannya deras banget. Terus habis itu volume air di tandon sampai full, segitu fullnya. Nah, Agus kemarin nambel ini karena katanya ada tampiasan air terus masuk ke rumah ke dalam gitu. Ditambah yang si itunya lu tambel ya, Gus? Mana? Itu. Iya, biar hangat. Kalau dia melubar itu anu merembes sampai bawah itu. Dikasih tambalan plastik sama Agus. Apa sih namanya tuh, kayak lem apa ya? Tekston. Dia kayak silikon gitu, jadi enggak. Dia nunggu di saat 3 jam baru kering. Baru kering ya 3 jam ya. Iya, ini silikon ya. Pas gue liat, kok ada silikonnya. Jadi enggak bocor. Kapasitas air di tandon lebih banyak lagi. Jadi keren banget sih, Agus. Kita lihat selada. Mana selada? Selada. Selamat pagi. Ini dia, ada selada seger-seger. Siap untuk dipanen. Mau gue panen semuanya dulu. Yang ini sih masih 3 minggu lagi ya, tanggal 16 nih. Jadi 3 minggu lagi gue baru ada selada. Ini ada kale. Hari ini gak banyak, paling hanya 1 kilo yang gue panen. Ini poter. Udah 5 bulan lebih, ya. Masuk 6 bulan nih umurnya. Iya, dari dahannya juga. Kalau bantet ya ganti yang baru aja. Biar gak ngambat. Betul sekali. Tetap sih aku sekarang. Sekarang kita panen seladanya. Kita lihat. Gitu ya. Lihat seladanya. Segar ya, gede. Taruh aja Gus. Nah tuh Gus, kenapa itu ngong ngong gitu? Pompanya tuh, pompanya kayak berebet.
Iya, kayak berbet. Karena juga normal lagi, balik lagi gitu. Kenapa? Karena kebanyakan air, airnya sampai ini kan. Emang gitu? Listrik kan naik turun loh. Iya, makanya kayak gini. Jadi semalam hujan deras banget, air di dalam tanon jadi full. Untungnya tadi Agus udah kasih tahu 7.50 ya. Iya. Kita cepetin aja panennya. Tuh, ada yang minum. Haus ya. Haus dia. Ini udah matang, udah mature si seladanya lah tuh. Kalau minggu depan bisa keluar bunga nih. Bunga apa tuh bang? Si seladanya. Oh. Nanti dia bisa tumbuh. Sebenarnya kita bisa pakai, tapi nanti jadinya bukan F1 tapi F2. Jadi rentan terhadap hama nanti tuh nggak mau. Makanya sayur-sayuran ini di mana namanya? Dipanen sekali aja bijinya kita nggak panen. Kita semai lagi dari biji, nggak langsung dari bunganya. Hari ini ada pesenan 500 gram. Kita lihat kalau ada lebihan nanti kita offer ke siapa. Ini kira Agus lagi masukin kale ya, sama yang baru. Ini kale yang baru nih mas? Iya, kale yang baru. Merek Starboard ya? Starboard. Kita coba. Mereknya Bejo, varietasnya Starboard. Starboard. Awas. Dah, sudah selesai. Kang sate menimbang. Si Sada Baterai. Sudah habis. Juga kita lihat Sada Baterai sudah habis. Yang ini 3 minggu lagi. Segini 3 minggu ya Gus? Hah? Iya, 3 minggu lagi. Jadi kita nunggu aja deh, puasa 3 minggu gak ada selada. Murni kesalahan saya ya Gus, bukan kesalahan Agus ya. Iya, ya, karena menunda-nunda pengotongan. Sekarang kita timbang. Foto kan? Tadi nggak gini kan? Apanya? Pompanya dari tadi gini nggak? Nggak kan? Nggak. Baru-baru ini kan? Nggak tadi gitu loh. Oh, berebet gitu ya? Berebet loh Gus. Tuh. Listriknya jadi naik turun gitu Gus. Apa? Listriknya. Berubok gitu kan? Panen apa nih bang? Pak coy, lihat ya. Nah, itu dia. Ini ada lagi nih. Mau aja nih sama-sama. Oh iya bos, bentar ya bos. Nih, akarnya putih banget bos. Bisa bikin tumis akar pak coy ini. Tuh, beh. Kedainan Agus ya. Apa? Kedainan Agus.
Ini coko akarnya doang nih teman. Akarnya bersih ya. Ini diserang hama nih di tengahnya. Tapi hamanya mana ngilang. Bang hamanya bang? Ini di tengah. Ninggalin bekas. Ninggalin bekas terus hilang. Ini juga di tengahnya kan. Tunggolnya diambil tengahnya. Jadi nggak keluar lagi di depan. Ini ada lagi diserang hama nih. Yang diserang hama buat gua aja ya. Ya. Ini ada lagi nih. Ya kan? Tapi nggak apa-apa buat gua aja nggak layak dijual tapi layak dimakan. Iya. Konsumsi aja. Sekarang gua mesti balik karena di jam 8 mau persiapan untuk nanti presentasi. Jadi Z, thank you. Yo. Kita ambil beberapa foto. Habis itu caps ya. Ya. Thank you. Kita langsung jalan ke sana. Situasi terkini. Selesai juga presentasinya atau cerita gua di Sekolah Pertanian Universitas Gajah Mada. Ya Allah ya Robi, nervous banget. Gila. Tertekan rasanya ya Allah, tapi ternyata pas udah keluar lebih lega. Aduh, ibaratnya kayak lagi kencing itu nahan nih. Meledak habis itu gua bisa cerita di situ dan seneng banget gua. Terima kasih Mr. Speedy atau Borzo sudah mengirimkan kotak kebahagiaan. Titip ya Pak buat pelanggan saya. Ini dia sayuran segar. Terima kasih, hati-hati di jalan Pak. Iya. Jadi kotak kebahagiaan ini lagi mau dikirim menggunakan jasa dari Borzo. Sebelumnya itu namanya Mr. Speedy. Gua lagi jalan kerjasama. Tuh dimasukin ke dalam situ ada termonya jadi bisa ngejaga suhu jadi nggak panas nggak kehujanan tuh lihat tuh. Nah, ini juga sama. Tuh hati-hati di jalan ya Pak. Tolong titip kotak kebahagiaannya ya. Tuh hati-hati ya Kabung. Nanti kita ikut lagi dulu. Jadi di Borzo, itu bisa melakukan pengiriman lebih dari satu kali gitu. Jadi dia ambil dua barang nanti dia bikin rutenya gitu terus ngetrip gitu. Mantap. Jadi sekarang kondisinya di Kebun Atap jam 11:50 ya. Kita lagi kayaknya saat yang tepat untuk mengganti semuanya nih yang udah sayuran kale gue yang udah dari tanggal 15 Mei. Tanda jasamu sangatlah berarti, saatnya kita ganti dengan yang baru. Gue lagi mencoba dengan benih baru Starboard. Varietasnya Starboard dari Bejo dan yang ini sebelumnya nggak tahu mereknya apa, eceran gue beli. Bagus, tapi gue mau nyobain dengan benih Starboard seperti apa pertumbuhannya. Gitu. Total tadi ada berapa Gus? Ada 34. Ah, ngomong-ngomong sama gue 43. Tadi berubah lagi. Ini gimana ini? Yang mana yang daun? Ini kenapa dia bisa ngumpul bertiga gini ya lihat deh tuh. Iya kan? Double waktu itu. Waktu nyemainya ketibuan. Jadi yang udah lebih dari 15 cm ya, kayak 10 atau 10 cm kita ganti aja ya Gus ya. Kita ganti dengan tanaman yang baru ya. Kita coba. Jadi kemungkinan besar enggak ada kale dalam minggu ini. Mungkin ada tapi mungkin dikit banget gitu. Kita lihat aja. Kenapa Isa? Nasi uduknya apa, Kak? Nasi uduknya ayam
ayam goreng paha 4 sama gemblong 4. Nah, ini kenalin goreng. Aisyah. Lah, Aisyah disuruh kenalan kayak suruh sakit gigi lah tuh. Sini Aisyah, kenalan dulu. Pada nanya itu siapa tuh adminnya. Nah, Gus, banyak ya Gus, lumayan ini buat sayuran gue ya. Iya. Ntar dicatat ya. Gus, itu kan nempel berempat begitu ya, udah ganti aja lah. Ya kan, namanya ganti aja. Terima kasih Kale, terima kasih. Terima kasih banyak Kale, kamu sudah bertumbuh dan 6 bulan bersama saya dari bulan Mei tanggal 15. Sekarang tanggal 13, jadi udah 6 bulan. Terima kasih banyak. Sekarang saatnya kita ganti dengan benih baru, Starboard. Varietasnya dari Bejo, kita cobain. Jadi kemungkinan besar Kale untuk 2 minggu, 3 minggu ke depan tidak ada, kosong dulu karena bakal mau diganti. Semoga nanti bisa jadi jauh lebih lebat. Ya Gus ya? Ya. Yang itu punya siapa tuh Gus? Ya. Se, yang ini yang kamu pegang sayuran siapa? Punya Mas Angga. Punya Mas Angga. Oke, okay. Kita hitung ya berapa ya? Pak Choi yang bolong-bolong. Ada Pak Choi bolong-bolong. Oke. Okay. Choco. Halo Choco. Lapar ya? Sudah siap dong nih ada sayuran menunggu. Sekarang hari Sabtu dan saatnya kita party sayur ya. Bubu, sini Bubu. Ini dia, yuk makan. Bubu. Pakainin dulu ya. Asik ya. Segar gak pak coynya? Dari ibu kita loh nih. Ini pak coynya dari ibu kita nih, enak. Ya kan? Party time. Wah, hari ini udah gelap lah tuh. Di sana warnanya udah hitam. Di timur Jakarta, di barat Jakarta tuh, lihat tuh anginnya udah kenceng banget. Sepertinya akan hujan lagi nih. Tuh, di sana udah gelap. Sepertinya akan hujan. Lihat aja, akan deres. Gue khawatir airnya bisa meluap karena nih di tangki gue udah deras banget. Semoga tidak lama hujannya. Angin udah kenceng nih, enak banget. Hujan. Sana sampai kelihatan tuh, sampai nggak kelihatan. Tadi ada gedung-gedung, sekarang udah sampai nggak kelihatan. Deras banget dan dingin. Seneng ya sayuran yang baru ya.